بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله الذي انعم علينا بالإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul khalaqakum khalaqukum walladziina min qablikum la'allakum tattakun shadaqallahuul azim wa rasulullahil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyyihidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan e, menjawab untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana supaya kita itu e, lancar membaca Al-Qur'an, kemudian langkah-langkahnya itu seperti apa dan mengamalkannya pun bagaimana. Baik, kita akan mencoba menjawab <coughs> Jadi dalam e, mukaddimah, e, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang, "Ya Yuhanna, seorang robbakumul namin Ya Yuhanna, saya orang-orang, budu beribadalah kalian semua, robbakumul kepada Tuhan yang menciptakan kamu sekalian. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang sangat luar biasa, pahalanya yang sangat luar biasa sekali, membaca Al-Quran." Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya pun seperti itu. Tetapi salah satu ulama menyebutkan bahwa ketika kita ingin e, ngobrol atau kita ingin curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukalah Al-Qur'an. Baik itu setelah selesai salat, baik itu sebelum salat, baik itu kepada e, waktu senggang antara salat, seperti itu. Ulama menyebutkan bahwa orang yang banyak sekali membaca Al-Quran maka di situ akan turun daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man al lama Al Quran wa khairukum, maaf, khairukum man al lama Al Quran wa Sebagai kamu semua adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian yang me yang mengamalkannya. Orang yang belajar Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyebutkan bahwa dia adalah orang yang terbaik. Yang pertama adalah orang yang belajar Al-Quran. Bagaimana kalau misalkan belajarnya 1, 2 tahun, 3 tahun belum lancar tidak apa-apa. Bahkan sampai terbata-bata pun tidak apa-apa. Allah dan Rasulnya lebih senang kepada orang yang belajar Al-Quran. Dia ingin ingin sekali e mempelajari Al-Quran. Tetapi dia terbata-bata sangat susah sekali menyebutkan lafal-lafal daripada Al-Quran. Allah sangat senang daripada orang yang sudah lancar membaca Al-Quran tetapi dia tidak sekalipun satu hari pun dia tidak memegang Al-Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an. Allah lebih senang kepada orang yang membaca Al-Qur'an meskipun dia terbata-bata. Tadi khairukum man ta'allamal Qur'an adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Kemudian man ta'allamal Qur'an wa dan orang yang mengamalkannya, orang yang mempelajarinya, orang yang mengajarkannya. Ketika kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain dan kita pun mengamalkan isi daripada Al-Quran, maka orang tersebut adalah yang baik. Yang paling baik, yang pertama, Rasulullah menyebutkan, orang yang baik adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian orang yang mempelajari atau mengamalkan Al-Quran dan mengajarinya kepada orang lain. Lantas, bagaimana supaya kita e, lancar membaca Al-Quran? Yang pertama adalah ketika kita. Ingin membaca Al-Quran, maka yang pertama yang harus dibiasakan adalah sering membuka Al-Quran, baik itu satu eh, hari, satu ayat, tidak apa-apa. Yang penting dalam satu hari itu kita bisa membaca Al-Quran. Tidak sampai satu hari kita lepas daripada Al-Quran. Ketika kita ingin lancar membaca Al-Quran, maka satu hari, satu ayat sudah cukup. Lebih bagus lagi setelah selesai sholat, lima waktu, satu ayat lebih bagus lebih bagus lagi setelah selesai sholat satu halaman lebih bagus ketika mudah-mudahan bermanfaat yang salah datangnya dari saya kemudian yang benar hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh